selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin pepes ikan kembung yang bumbunya diiris-iris. 6 ekor ikan kembung dicuci bersih kemudian dikerat-kerat. Tambahkan sedikit garam. Lalu air asam jawa atau air jeruk nipis boleh. Diamkan kurang lebih 30 menit. Bumbu yang diiris-iris, 20 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 150 gram cabai rawit merah atau pedasnya sesuaikan dengan selera. 3-4 buah tomat, 3 ikat daun kemangi, 2 batang daun bawang. Nanti pelengkapnya adalah kaldu bubuk, garam, dan gula merah. Semua bumbu cukup diiris-iris saja. Saya menggunakan pisau cantik dan tajam banget. Ini terbuat dari stainless steel, keluaran dari Stain Cookware. Teman-teman, ini tomatnya saya pakai 4 buah ya. Jadi saya tambahin 1. Ikan yang tadi direndam, ini diangkat lalu ditiriskan. Masukkan gula merah. Sedikit garam. Masukkan air panas. Besok. 3/4 kaldu bubuk atau penyedap rasa, 3/4 sendok makan ya. Masukkan 2 butir telur.
Masukkan ikan yang sudah dimarinasi. Nah, sekarang direndam lagi di dalam bumbu ini. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit, teman-teman. Ini supaya bumbunya meresap sampai ke dalam ikan, diamkan kurang lebih selama 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Tadi saya coba dikit aja. Kurang asin ya. Jadi asin, gurih, manis sesuaikan dengan selera. Masukkan daun kemangi dan siap untuk dibungkus. Siapkan daun pisang yang sudah dicuci, kemudian dijemur atau dibakar. Lalu di bawah dikasih daun salam. Dikukus kurang lebih 1 jam. Saya menggunakan panci Lo Presto, panci keluaran dari Sten Cookware. Ini muat banyak dan lebih cepat 30% dibanding dengan panci biasa. Teman-teman, pepesnya udah jadi, udah siap dinikmati. Buat buka puasa ini mantul, markentul banget. Top, Marco top. Mari kita buka. Wow, menggoda. Pakai nasi anget-anget. Wow banget deh. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya. Yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ini kalau dijual di sini ya, ada yang jual itu satunya 18.000. Tuh, menggoda nggak sih? Gagal deh diet.